Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa baik anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Semalam pihak Kedai BSP ada mengeluarkan satu kenyataan ringkaslah, yang mana pada hemat Kedai BSP, RM600,000 adalah jumlah simpanan yang ideal untuk bersara di bandar utama, maksudnya Lembah Kelang lah, wilayah Pertutang Kuala Lumpur dan juga kawasan Selangor, Johor Bahru, Ipoh mungkin, dan juga Lostar dan juga sebagainya lah. Manakala RM500,000 pula adalah jumlah yang ideal bagi bandar-bandar lain, contohnya bandar Taiping. Okey, jadi kenyataan ini dikeluarkan oleh pihak Kedai BSP dan saya secara peribadi merasakan jumlah yang diletakkan oleh pihak Kedai BSP ini berbanding dengan RM240,000 sebelum ini, jumlah ideal untuk bersaraan, saya rasa jumlah ini adalah jumlah yang tepat, ideal dan bernas, RM600,000 dan RM500,000. Pihak Kedai BSP telah pun mengeluarkan satu orang kata jumlah ataupun penanda aras untuk jumlah persaraan, wang persaraan yang baik kepada pencarum. Dan ini pada saya harus diambil peduli oleh pihak kerajaan sebenarnya. Sebab apa? Sebab isu berkenaan dengan jumlah caruman ini bukanlah satu isu yang berpunca daripada kesilapan pencarum. Isu ini timbul disebabkan oleh tuntutan pengurangan Kedai BSP secara bersasar, secara one-off dan juga sebagainya. Tetapi kalaulah kata Kedai BSP nak cerita tentang jumlah persaraan, jumlah wang yang ideal ataupun mungkin pencarum ini kurang, jumlah-jumlah total caruman mereka disebabkan oleh empat pengeluaran sebelum ini. Empat pengeluaran sebelum ini berjumlah sekitar RM41,000 bagi mereka yang orang kata contohnya Al Lestari RM5,000, Al Sinar RM10,000, Citra 6, 10, 21, one off, RM31,000, total RM31,000. Total RM31,000 dengan RM240,000 yang diletakkan oleh Kedai BSP sebelum ni, dia tidak akan, disebabkan kita tak keluarkan RM31,000 tu, dia tak akan jadi sampai RM600,000 pun. Dan benda ni, apabila Kedai BSP cakap macam ni, perkara ini yang harus diambil perhatian oleh pihak kerajaan. Ini kita boleh relate balik dengan pendapatan rakyat. Pendapatan rakyat yang daripada kalangan pekerja swasta, kita ada isu sebelum ni berkenaan dengan gaji minimum dan sebagainya. Itu yang harus diambil kira, dan perkara ini sebenarnya bukan harus diambil serius oleh pencarum, tapi pihak kerajaan yang harus mencari satu solusi bagaimana untuk meningkatkan jumlah caruman pencarum bagi mencapai jumlah pesaran ideal RM500,000 ataupun RM600,000 ini. Mengikut perkiraan kasar saya, perkiraan tidak profesional saya, satu hari juga saya kira ni tau, seorang yang baru mula bekerja, kalau kita ambil contoh umur 18 tahun, dia habis SPM, katalah dia terus bekerja, dengan pendapatan dia sebanyak RM1,500 sebulan, okay, itu adalah yang minimum yang dia perlu dapat, dia perlu bekerja sehingga umur 60 tahun, maksudnya dia perlu bekerja 42 tahun, kemudian dengan kenaikan gaji sebanyak 100 setahun, saya sendiri kerja pun kenaikan gaji saya adalah RM141 setahun. Okay, jadi untuk yang RM1,500 ni nak naik RM100 ni, saya rasa majikan memang takkan setuju punya, tetapi ini nak tunjukkan kiraan lah secara kasar. Dengan kenaikan gaji RM100 tahun, 42 tahun maksudnya gaji dia daripada RM1,500 tambahan RM4,200, maksudnya gaji dia pada usia besaran adalah RM5,700. Ha, itu kalau tak ada isu bagi gaji mati ataupun gaji maksimum. Kalau kata ada gaji mati, dia RM1,500 tapi gaji mati dia dekat RM3,000 saja sebagai contoh, dia takkan mencapai jumlah ideal RM500,000 ataupun RM600,000 yang diletakkan oleh pihak Kedai BSP. Dan apa yang saya katakan tadi, RM1,500 kalau itu dengan kenaikan gaji sebanyak 100 bulan, kerja 42 tahun sampai umur 60 tahun, itu saya dah mengambil kira secara kasar, termasuk juga caruman daripada majikan 16% dan juga dividen. Dividen secara kasar kita kira, kita nak dapat jumlah yang tepat susah, tapi secara kasar kita kira adalah sekitar 6%. Kalau kata dicampurkan semua pada usia 60 tahun, dia akan mempunyai lebih daripada RM600,000 hingga RM700,000. Tapi adakah perkara ini boleh direalisasikan kepada semua
pekerja-pekerja swasta di sana. Adakah pihak majikan sanggup mengenepikan orang kata gaji mati ataupun gaji maksimum dengan meneruskan kenaikan gaji daripada setiap tahun 100 dan bagi setengah industri ini, dia ada dia ada revision 100, kadang lepas 3-4 tahun dia akan ada semakan naik lagi dari RM120, RM130 dan sebagainya. Tapi masalahnya dengan skim-skim macam ni, dia akan ada gaji mati. Dengan gaji mati, isu gaji mati, dengan isu kenaikan gaji tahunan yang sedikit, ada yang naik RM15, ada yang naik RM20, dengan isu gaji minimum dan sebagainya, macam mana pencarum itu nak mencapai jumlah caruman RM500,000 ataupun RM600,000? Kita jangan kata yang duduk di bandaraya, bandar-bandar utama ni hanya mereka yang berpendapatan RM5,000 dan ke atas. Bagi mereka yang contohnya bekerja di restoran makanan segera, kedai makan, bengkel dan sebagainya, gaji mereka berapa? Mungkin sekitar RM1,000 lebih ataupun RM2,000 lebih. Jadi macam mana mereka nak mencapai bagi ideal RM600,000 ataupun RM500,000 apabila mereka bersara? Ini bukan salah mereka, dan juga mereka juga perlu menggunakan wang-wang caruman mereka. Ada yang untuk tujuan pendidikan, beli rumah, mengurangkan ansuran bayaran rumah dan juga perkara-perkara lain yang dibenarkan pengeluarannya oleh pihak KWSP. Jadi kalaulah kata pihak KWSP mengeluarkan kenyataan ini sebab nak menunjukkan bahawa kalau dibenarkan lagi pengeluaran, ianya akan menyebabkan pencarum semua tak mencapai jumlah yang telah ditetapkan oleh pihak KWSP, pihak KWSP sepatutnya relatekan isu ini, panjangkan isu ini kepada pihak kerajaan, cadangkan kepada pihak kerajaan supaya diwujudkan gaji minimum yang lebih baik, tidak ada sebarang gaji mati, gaji maksimum dan juga skim kenaikan gaji yang lebih menarik dan juga perkara-perkara yang lain. Isu ini tidak ada kaitan pun dengan pencarum, dan masalah ini hanya sebab pencarum keluarkan sebanyak RM31,000. Sebelum ini tidak akan membolehkan pun jumlah caruman dia mencapai RM500,000 ataupun RM600,000. Jadi saya berharap dalam setiap kenyataan yang dikeluarkan oleh mana-mana pihak, tolong fahami sendiri kepada siapa kita bertujukan dan tolong jangan keluarkan sebarang kenyataan yang seolah-olah nak menafikan segala kesusahan payah jerih pencarum yang menuntut pengeluaran KWSP selama ini. Jadi suara pun tak ada, itu saja sedikit yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya, Fido Selamat, di ruangan Facebook saya, Fido Selamat Channel, ataupun di ruangan TikTok saya, Fido Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.